Epo kerang ponco. Ini apa nih mas? Ini kerang hijau. Kerang hijau bumbune? Asam manis. Asam manis. Ya kados ngene kula. Gede pesenane, Mbak. Oh, ngoten pesenane, Mbak. Nah, oke. Ana atraksi nih mas, genine santai munggah-munggah mau lo. Kerang hijau ya dua. Kerang garangnya satu. Oke. Terus. Sangar. Apa telur juga? Okey. Kita akan coba tadi kita beli apa namanya kerang asam manis pedes banget plus telur ya, jadinya seperti ini. Jadi kita akan coba teman-teman ya, dan harganya murah. Kalau kerangnya aja itu 10.000 kerang asam manis, tapi kalau tambah telur tambah 3.000, totalnya adalah 13.000. baik, cium dulu. Baunya pedes banget, pedes manis banget ya. Sekarang kita akan coba. Akan ambil dua aja, gak usah banyak-banyak, bisa untuk yang lain juga. Sekarang pertama kita akan coba kuahnya dulu teman-teman ya, kuah telurnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nendang, enak, pedas manisnya terasa banget. Ini baru telur kuahnya loh teman-teman. Nendang banget. Sekarang kita akan coba untuk kerangnya. Tangan buka. Pertama kita lihat ukurannya besar. Kerang hijau ya. Kuahnya nendang banget. Mantap ya. Masih panas sangkangnya. Kita akan coba. Mantap. Kita akan tambahin nasi. Seperti ini, cocok. Senang, men.
guys. Langsung dicendok dengan kulitnya. Wah. Mantap. Oke, itu aja guys. Jangan lupa kalian bisa membelinya di Setia Budi Sukun Banyumas. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.